Saladin kosong ya teman-teman. Ada kadabra. Tepuk tangan. Lagi bikin es krim terbesar di dunia. Wow. Makan. Jatuh. Borong-borong ajalah teman-teman. Okay. Biar enggak sedih. Alat sekolah enggak mau. Wah! Mainan. Apa nih? Coba. Serem, kelelawar. Kalau ini ini baru cantik. Panda. Wow. Mendingan boneka berhadiah aja nih. Ah, bohong ya. Ya udah kalau nggak percaya. Teman-teman, menurut kalian beli atau tidak? Aku takutnya isinya kosong kalau udah digunting. Coba beli aja kak. Siap. Ambil keranjang. Ha. Semoga bagus isinya. Jangan sampai isinya kecoa. Huh? Pingsan aku. Warna coklat lagi. Lagi. Siapa takut? Wow, kayaknya di toko ini udah aku habisin. Tuh. Taraaa! Ore, 100.000 aja. Bah, tenang. Ini om. Ya, makasih. Cari lagi guys. Mantul. Selamat borong. Oke. Wih. Menyebalkan. Kok lato-lato bonekanya kecil sih? Oh no. Gak apa-apa deh. Siapa tahu isinya mainan bagus. Ya enggak. Iya. Oke. Okay. Lato-lato sekecil upil. Tuh. Mau cari lagi tapi malah ketemu lato-lato bakteri corona. Ini yang kupu-kupu. Jangan sampai tergoda. Udah, jangan dimainin. Udah. Omnya pemarah. Mau bayar om. Udah, yang mana? Cepat. Boneka tadi. Udah, pulang. Hah? Pulang. Iya, makasih ya, om. Ya ampun, rumah penuh dengan mainan. Aduh. Teman-teman, buka boneka lato-lato yang mata bulat. Gak ada.
Coba buka mata yang sebelahnya. Yeay! Loh? Wah, teman-teman. Dapat sulap-sulapan. Wow. Masa cuman tangkai? Aku akan datangkan bunga mawar. Hitung ya. 3, 2, 1. Wow. Tepuk tangan dong. Lanjut. Mata bentuk hati. Oke. Buka aja teman-teman. Semuanya. Biar langsung ketemu hadiahnya. Ambil, cari. Dapat sendok. Aku kan lapar. Diam-diam makan sendok. Nih, lihat gigiku. Oke. Kenyang. Ih, Nasya bohong. Enggak kok, Ma. Itu sendoknya udah dipatahin duluan ya. Iya, maaf. Ini caranya. Sekolah, aku selalu juara satu. Karena kalau disuruh menggambar, tinggal tarik, langsung selesai warnanya. Ahai, ahai. Tuh. Sulap. Lihat, ada yang menonjol tuh. Hey. Pena. Waduh. Lihat nih. Simsalabim. Uang tidak ada. Wow. Oke, simsalabim. Uang muncul. Simsalabim, uang hilang. Wow. Muncul dah. Jangan kaget, aku akan tusuk uang pakai pena. Hihi, tapi hebatnya aku gak robek tuh. Enak ya kalau punya kekuatan sulap. Tunggu. Kamu bohong ya, Nasya. Itu penanya memang udah terbelah dua. Oh, no. Mama bongkar trikku. Giliran lato-lato raksasa. Ah!
paham. Prak 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 prak. Isi apa? Hah? Mainan jelek. Taruh sini. Dia bangun. Teman-teman, seram. Suka gerak-gerak. Masih banyak loh teman-teman. Wow. Jangan sedih, jangan nangis. Ini yang warna kuning. Wow. Tongkat ajaib. Lalu ada lagi nggak? Iya. Oh, banyak loh ternyata dalamnya. Dapat pot. Cukup ah, buang. Mama mau bunga warna apa? Warna-warni. Siap. Simsalabim. Kosong ya teman-teman. Ada kadabra. Tepuk tangan. Eleh, bunganya disimpan di dalam tongkat. Oh. Aku juga bisa. Bukan aku yang ngupil. Tapi dia. Huh? Gambar di bajuku. Wah. Aha. Kosong ya, teman-teman. Tuh. Gak ada yang bolong. Oke? Oke? Tapi oh ternyata aku akan ambil sesuatu. Wow. Padahal kosong loh. Tuh. Benar kan? Tuh. Ada lagi. Kosong. Tapi simsalabim ada kadabra. Udah, cukuplah, capek. Bismillah. Wow. Mantap. Ini kan buku yang bisa menuruti permintaan. Buku. Aku pengen burung aja. Aku capek. Oh. Capek buka-buka boneka. Uh-oh. Ini deh, terakhir. Sulap dariku. Airnya kalau dibalikin, sebentar lagi tidak akan tumpah. Tuh, gak ada apa-apa. Masukin nih, kalau gak percaya, cucuk gigi. Ya kan? Nah, kalian pilih boneka lato-lato atau alat sulap? Komen ya, yang mau aku kirimin deh. Syaratnya pencet like dan subscribe. Bye, assalamualaikum.